Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pencinta Hizopor dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Hizop Update yang akan menayangkan seputar kisah asmara artis kesayangan kita ini. Siapa lagi kalau bukan si ganteng Rangga Zop dan si cantik Heiko van der Vegen. Untuk sahabat Hizop Lovers semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kita semua tidak ketinggalan nih info-info terbaru mengenai hubungan asmara Rangga Azob dan Heiko van der Vegen. Dan buat para Hizopers semua dan bunda-bunda cantik yang ada di rumah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, tonton video ini sampai selesai ya. Dan tanpa bertele-tele lagi ya guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke guys, di sini kita akan membahas trailer buku harian seorang istri nanti malam ya guys. 14 April 2022 nih guys. Terlihat di sini ya guys, Cornelia ini dimarahi habis-habisan nih oleh Dewa Buana. Dewa tak suka Cornelia yang bekerja sebagai sekretaris tak bisa apa-apa dan tak bisa bekerja dengan baik. Dewa membuat Cornelia menangis, dan saat sedang memarahi Cornelia, tiba-tiba datanglah Mas Fajar mendengar hal itu. Mas Fajar pun sangat marah kepada Dewa karena memarahi Cornelia. Di sini Mas Fajar berkata, "Kamu gak suka dengan kinerja Koko? Kenapa gak kamu pecat saja dia?" ucap Mas Fajar kepada Dewa ini. Dan di sini Cornelia terkejut mendengar ucapan Mas Fajar itu. Dan di sisi lain, Mas Fajar ini mencari tahu akibat kebakarannya kontrakan Tante Mer atau mamahnya Fajar ini. Ternyata usut punya usut, yang membuat kebakaran kontrakan Tante Mer adalah ulahnya Bu Farah. Di sini Fajar sangatlah marah kepada Bu Farah karena telah membakar kontrakan mamahnya. Akankah Fajar mengkasuskan hal ini lagi kepada Bu Farah dan membawa Bu Farah ke penjara? Yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai hubungan asmara Rangga Zop dan Heiko van der Vegen, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Sekian video ini, terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.